Yo, halo para ibu-ibu PKK. Ya, akhirnya ada game Blagus. Blagus apa nanya? Game bagus ya, rilis di toko Dudung Hyuga cuy ya. Namanya adalah Captor Class. Oke, langsung aja lah intronya mana. Oke, ikut deh. Kita masuk ke dalam gamenya. Ya, sebenarnya gue udah pernah mainin gamenya sekitar ya 2 juta tahun yang lalu mungkin ya. Ini masih close beta waktu itu. Dan ini dia. Wah, siapa ini waifu wangi-wangi cuy ya. Yang mirip Wan-Wan gue tabok lu cuy ya. Karena Wan-Wan yang niru ini men. Oke, langsung aja lah. Ikuzo. Ini dia. Ini game lumayan keren bebeledagan cuy ya. Dan bebeledagan pokoknya ya. Gue udah pernah maininnya dulu. Oke, ini dia. Ini untuk skill basic attack-nya. Cangcing, cangcing, cung. Kagak jelas cuy ya. Oke, ini dia skill 2-nya. Buset. Main tus bol aja men. Oke, dikumpul lagi mamat nih buat tuh. Waduh, ada combo umbo combro-nya ternyata cuy. Oke, ada apa ini di depan? Crow Blazer Ward. Kalau nggak salah nanti ini jadi burik lagi kita cuy ya. Senjata kita yang keren wangi-wangi gitu hilang coy. Seingat gua ya, nanti jadi buluk lagi, tapi ya nggak tahu nantinya jadi seperti apa. Dan bahasanya juga udah bahasa para pocong cuy ya. Size-nya juga sekitar cuma 700 MB-an doang. Sangat kecil-kecil banget kayak punya lu semua ya. Oke, ikutin dulu untuk ultimate. Ada. Oke, keren coy, ada animasinya. Ada animasinya begitu ya. Sius. Oke, mantap mantap mantap. Oke, langsung lagi ini dia. Saya voice aktornya itu bahasa Inggris cuy ya. Karena ya mungkin ini game buatan sana ya, buatan Mama Rika kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Oke, kalau pakai bahasa Jepun gitu ya, yang wangi-wangi itu, ini agak keren gitu. Gua itu entah kenapa voice aktor Jepang itu kayak menghayati banget gitu, nggak gagu gitu, kayak teriak gua kan bagus banget ya. Coba yang bahasa Inggris itu men. Aduh, agak aneh gitu ya. Agak aneh aja ya. Agak berat gimana. Oke, ini kabur sih, jangan dilawan dulu men. Jangan dilawan ini. Ini bayi onta coy ya. Bayi onta begini. Jangan dilawan. Aduh. Kita terjebak. Kalau gua itu lagi karakternya ngomong, kalau gua jadi monsternya tinggal di mamam aja men. Aduh, ini lawan bisa kagak nih. Kalau nggak salah kagak bisa tutupan. Nah, tuh curang banget ya ampun. Oke, di ultimate lagi nih mamam. Agak mempan coy, buset ya. Agak mempan men. Ada yang datang. Siapa ini? Kita ditolong waifu wangi-wangi seingat gua ya. Oke, tap lagi cong. Oke, ditap lagi dedag. Langsung dicincang-cincang ini ya kan. Set cing. Kenapa gua masih inget ya alur cerita gamenya gitu cuy ya, untuk action-actionnya. Padahal ini game udah lama banget waktu itu close betanya men. Bau apa belum bau tahu nggak nih kan, waifu wangi-wangi. Waduh, melonnya lihat tuh seger banget coy. Iya crot. Kagak keren cuy, masa laki ditolong sama yang wangi-wangi. Artinya wangi-wangi coy yang ditolong sama pejantan tangguh cuy ya. Ini nggak kebalik ini coy, kagak keren. Ya ampun. Kagak keren ya. Harusnya yang wangi-wangi yang tolong sama kita, bukannya kita yang tolong sama yang wangi-wangi ya guys ya. Hathor. Cantik-cantik namanya Hathor. Hands of Salvation. Nah, ini kekuatan kita waktu mau diambil, seingat gua ya. Alhasil ya jadi buluk lagi, men. Oh, kan. No.
ditolong lagi kita sama yang wangi-wangi lagi. Nah, Toto ada di sini, coy ya. No kan? Jadi buluk lagi, men. Jadi buluk lagi karakter kita, astaga. Karakter kita jadi buluk lagi. Oke, ada dua waifu wangi-wangi di sana, men. Oke, ikuze. Siap. Siap kita hajar mereka. Ini mamam, trot trot. Trot. Oke, ini juga masih keren, coy ya. Jurusnya masih keren. Keren edan bebledagan pokoknya nih mamam, buset masih bisa salto-salto, coy. Padahal kekuatannya udah diambil ya, guys ya. Kerenan jurus tadi. Masa lu lupa, coy, jurus yang tadi lu pakai, men ya? Masa bisa lupa begitu? Kok iso ya? Kalau kita mah harusnya meskipun udah diambil gitu, cuy. Apa tadi kacamatanya, men ya? Sekarang enggak pakai kacamata, coy. Itu orang lagi kerja kita gangguin, buset dah. Udah lagi nambang, men. Nah, mamam. Agak jelek jurus yang ini ya. Agak delay gimana gitu, men. Oke, di waktu, cuy, ternyata. Di waktu. Ada waktunya, mama. Ini mama buat lu. Encrot. Iya, sedap. Gelombang terakhir. Ya, siap. Ini mama lagi. Encrot. Iya. Tendang. Tusbol. Tonjok. Oke, menang lagi. Bahasanya bahasa Indonesia. Udah bahasa para pocong ya, guys ya. Oke. Waduh, lanjut ternyata, coy. Ini apaan, men? Sunyi sekali. Seakan ada tanda di sini akan ada sergapan. Wah, buset. Lah udah tahu ada yang mau mergoki kena. Itu fungsinya geser ke bawah itu apaan, gua yang gua heran ya. Kan musuhnya tiba-tiba loncat ke situ, men. Aduh, ada 4 baris lagi. Bisa kan kita kelawannya? Bisa, coy ya. Oke, dia mamam. Ya, trot. Ah, buset. Waduh, ganggu banget ini nyetrum, men. Ini nyetrum. Oke, ini ultimate gimana? Oke. Diputer-puter bijinya, lempar. Waduh, keren yang tadi, coy. Ultimate bisa muter-muter, yang ini cuma sekali doang. Iya, agak-agak lupa ingatan mungkin ya, guys ya. Makanya lompat muter-muternya itu cuma satu kali doang. Yang tadi kan kayak gasing ya. Ya ciki-wir gimana gitu, coy. Oke, langsung. Ya, trot. Oke, mamam. Gelombang terakhir. Aduh, waduh, tebel banget ini. Healer ini ya, bobo ya. Healer semi-semi tank. Mamam. Trot, buset. Toto ada shieldnya, curang banget loh. Curang banget. Ada shieldnya, curang banget ya. Curang banget nih mamam buat lu. Trot. Perfect. Oke, kita menang lagi. Udah level 3, dapat apaan? Oke, dapat waifu wangi-wangi ya, guys ya. Ya, jadi begitu aja untuk gameplaynya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.